Hey guys, gue dari Jakarta dan hari ini lagi ada kampanye Akbar Pemilu 17 April 2019. Dan gue sendiri gak ikutan, tapi gue bakal ajak kalian untuk jalan-jalan naik MRT Trans Jakarta dan juga pasti bakalan seru banget. Ikutin hanya di Travelo gue. Oke, sekarang gue mau beli tiket MRT Cibocek. Jadi pertama kita ini. Ya, beli tiket. Pilih jumlah tiket, lalu tujuan. Satu, pilih jumlah tiket satu, ya. Kemudian tujuannya ke Bundaran HI. Masukkan koin atau uang kertas. Uangnya sebesar 17.000. Dimasukkan ke sini. Kenapa baik lagi? Berarti kalau 17.000 kalau ada uang 20.000-an aja pak? Rp20.000. Untuk mencetak struk, pilih cetak struk. Silakan ambil tiket. Oke, jadi gua udah beli tiket MRT single trip tujuan Bundaran HI dan praktis banget nih. Dan yang pasti kalian harus siapin uang dalam pecahan nominal yang kecil, jangan 50.000-an karena tadi gua coba 50.000-an ditolak karena sebenarnya totalnya cuma 17.000, jadi gue masukin 20.000 dan dapat kembaliannya 3.000. So, kita langsung aja yuk naik MRT-nya.
bulan kita bisa refund lagi loh. Posisinya 15.000 tadi, itu ke spot refund yang ada di stasiun. Perjalanan gue naik bus Transjakarta dan salah satu exit dari stasiun MRT di bulan H ini langsung terkoneksi dengan shelter dari bus Transjakarta. So, ayo. Tadi liputan singkat mengenai cara membeli tiket single trip MRT Jakarta dan cara transit dari MRT Jakarta ke bus Transjakarta. Ikutin terus perjalanan gue di sekitar Jakarta hanya di Travelogue Explore the City. Thanks for watching. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Berbudi TV.